Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membawakan materi melanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pelajaran pemrograman berorientasi objek. Dan pada kesempatan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah membuat GUI sederhana. Nah, sebelum kita membuat GUI sederhana, kita terlebih dahulu mempelajari tentang konsep aplikasi yang akan kita buat. Ya, jadi kalau kita ingin membuat aplikasi menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, itu ya di sini ada konsepnya ada tiga bagian, itu dibagi tiga ya. Di sini sudah pernah dibahas di pertemuan selanjutnya, jadi pertemuan sebelumnya, mohon maaf. Itu ada bagian front end, itu bagian desain di NetBean. Kemudian ada bagian back end, itu bagian source pada NetBean, dan bagian database itu pada bagian localhost pada aplikasi XAMPP ya. Jadi di front end ini, jadi alurnya seperti ini. Di front end ini, jadi kalau ada data yang ingin dimasukkan ke database, itu tidak langsung dimasukkan, melainkan dari front end itu diarahkan ke back end, kemudian dari back end diproses, dan kemudian setelah selesai diproses dimasukkan ke dalam database. Ataupun sebaliknya, dari database bila mana ada yang ingin ditampilkan, itu tidak langsung ke dalam front end, jadi atau tidak langsung ke dalam tampilannya, jadi dimulai dari media penyimpanan itu di bagian back end, kemudian ditampilkan baru ke dalam front end. Di front end itu sendiri ada yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas sekarang. Untuk di back end nanti kan kita bakal kita bahas tentang Java class, dan di database sendiri ini akan dibahas di pelajaran lain, itu di pelajaran basis data, yaitu tentang tabel database ya. Untuk pertama-tama, untuk kali ini pembahasannya itu akan fokus ke dalam bagaimana cara kita membuat GUI atau Graphical User Interface sederhana. Ya, GUI itu apa? Atau Graphical User Interface itu apa? Itu adalah jenis antar muka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis antara pengguna dan komputer. Nah, di sini nanti ada 9 komponen GUI yang sering dan umum digunakan ya. Sebenarnya GUI itu ada banyak, cuman yang akan kita pelajari di sini ada 9 ya, komponen GUI yang ada 9 ini yang sering digunakan dan umum digunakan pada pembuatan aplikasi menggunakan Java dan GUI itu sendiri. Nah, yang pertama ini kita akan nanti akan belajar yang namanya JLabel ya, yaitu untuk menempatkan judul dan kategori data, text field, button, JToggle button, combo box, checkbox, radio button, button group, dan J tabel. Untuk itu kita akan langsung aja ke praktikumnya. Jadi sebelum itu kita harus buka dulu yang namanya aplikasi NetBeans ya. Sudah pada tahu sebelumnya, sudah pada install juga JDK dan NetBeansnya. Untuk pertama kali sebelum kita membuat project name baru atau diklik yang ini ya, yang tengah kotak warna oranye ini, kita terlebih dahulu membuat folder ya. Folder ya, terserah di komputernya atau di laptopnya, di PC-nya atau terserah ya, mau di bagian D, E atau F ya, asalkan jangan C. Ini misalkan saya di E, kemudian saya bagian new folder, dan di sini saya membuat. Nah, untuk tugas, karena ini tugasnya perseorangan ya, jadi saya sarankan membuat foldernya atau saya itu dengan format pertama itu nama. Kemudian 12 itu 12 RPL. 3 ini contohnya adalah kelas. Kemudian underscore tugas 1 karena ini masuk dalam tugas 1. Jadi sebelum membuat project name itu project name sebelum membuat project baru yaitu disarankan untuk membuat folder terlebih dahulu. Ini contohnya saya membuat dengan format nama underscore kelas underscore tugas 1. Nah, ini jadi saya membuat folder dulu, masih kosong ya foldernya. Kemudian di NetBeans-nya baru kita membuat project name baru. Ya, pilih yang kotak oranye ini, pilih Java, kemudian Java application, next. Project name-nya kita kasih nama untuk ini karena ini tugas 1, jadi saya namakan apk underscore tugas 1. Oh, udah ada karena pernah saya buat juga ya, jadi apk tugas aja. Kemudian di project location-nya kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Sini tadi saya sudah buat
nama underscore kelas underscore tugas 1, kemudian open ya, kemudian setelah di open kemudian klik finish. Ini di pertemuan selanjutnya sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat project baru ya. Nanti di folder yang telah kita buat ini di dalamnya akan ada lagi semacam folder yang isinya adalah project-project kita yang akan kita buat di dalam NetBeans ini. Ya, ini saya close dulu start page-nya. Kemudian nah, di sini kita akan langsung membuat yang namanya komponen GUI. Ya, jadi cara membuat komponen GUI di NetBeans adalah yang pertama klik bagian package, kemudian new, pilih yang JFrame form. Ya. Kemudian di sini misalkan kita mau kasih nama menunya apa, itu di bagian class name-nya kasih nama menu underscore tugas. Yang lainnya juga usah diotak-atik, cukup yang class name-nya doang. Ini menu tugas, kemudian finish. Nanti akan di sini, nah. Ini bagian project ya, jadi kita projectnya itu ada di bagian sini. Kemudian ini adalah bagian GUI-nya yang akan kita desain, dan ini ada bagian valet-nya ya. Jadi valet itu adalah bagian komponen-komponen GUI yang akan kita pindahkan atau kita tarik dari sini ke lahan GUI ini. Ya, di sini juga ada yang namanya JFrame Navigator, jadi semacam navigasi. Jadi di paling bawah itu ada JFrame, nanti di atas-atasnya itu ada komponen lain di bagian palet ini. Nah, untuk yang pertama, karena hasil akhirnya nanti kita buat akan seperti ini ya, GUI desainnya nanti akan seperti ini, dan bila dijalankan akan seperti ini. Jadi ada 9 tadi, itu mulai jadi J label sampai J tabel ya, kita nanti akan buat seperti ini. Jadi yang pertama kali kita buat adalah J labelnya terlebih dahulu. Jadi dari J label di sini, jadi dari paletnya kita klik kemudian arahkan ke sini. Nah, di sini bisa digedekan atau digeser juga bisa. Ya. Kemudian bila mana mau mengubah kata-katanya yang ada di dalam J label ini, karena fungsi J label tadi dijelaskan di sini adalah ya, J label apa menempatkan judul atau kategori data. Jadi ketika kita mau merubah nama yang ada di dalamnya, kita cukup klik kanan edit text. Ya, ini bisa kita ubah nama-namanya, misalkan menu tugas. Atau kalau tidak mau klik kanan edit text, bisa juga diklik J labelnya langsung tekan F2. Nah, itu juga sama. Itu untuk merubah nama dari J label tersebut. Kemudian setiap perubahan jangan lupa di save. Di sini bisa juga diklik Ctrl S ya. Kemudian bisa juga ini propertisnya dirubah ya. Jadi setiap komponen itu ada propertisnya. Jadi untuk melihat propertisnya bisa klik kanan ke properties. Nah, di sini bisa dirubah fontnya. Misalkan kita mau bold, untuk yang mau tebal, italic, yang miring, bold italic berarti besar dan miring. Nah, misalkan ini juga fontnya kita bisa rubah, misalkan ke 18. Nah, itu berubah ya, langsung berubah. Dan untuk horizontal alignment-nya itu kita bisa juga atur horizontal itu, jadi ke samping. Itu bisa kita atur di sini di horizontal alignment-nya. Leading itu berarti rata kiri. Trailing itu rata kanan. Right itu kanan, berarti ya. Left itu kiri, berarti kalau kita mau tengah itu bagian ke center. Nah, kemudian juga biasa ditambahkan garis pinggirnya atau bordernya. Di properties ini juga ada di bagian border ya, di sini bisa diklik yang bagian border, titik tiganya diklik ke bagian. Nah, ini bordernya, jenis bordernya ada banyak, cuman yang paling sering digunakan, yang saya gunakan adalah bagian line border atau garis pinggir ya, gitu ya. Garis pinggirnya itu juga bisa diubah di bagian sini. Ini misalkan saya ubah menjadi warna biru. Kemudian di oke. Dan di close. Nanti ininya akan berubah menjadi warna biru. Jadi tadi fontnya sudah saya rubah. Size fontnya juga sudah saya rubah. Terus saya tambahkan border di sini. Itu untuk bagian J label. Lanjut.
Setelah aja label, kita akan belajar yang namanya text field ya. Karena label ini juga fungsinya tadi ya untuk kategori data, jadi kita bisa menggunakan untuk judul setiap komponen yang akan kita buat. Misalkan ini JTX field, saya buat dulu di sini J labelnya. Misalkan saya buat, udah saya gedekan. Nah, di sini bisa dilihat juga di bagian navigatornya, ini bisa terlihat JFrame itu paling paling bawah, berarti di sini JFrame. Di atas JFrame ada J label 1 yaitu yang ini. Kemudian J label 2 yang ini. Jadi emang konsepnya ini GUI itu seperti tumpuk-tumpuk layer ya. Sama seperti kalau pernah buat di aplikasi Photoshop. Itu JFrame itu di sini adalah paling bawah. Kemudian di atasnya ada J label dan J label 2. Jadi misalkan ini kayak saya klik F2. Oh, maksudnya di sininya. Sini F2. Saya masukkan text field. Ini karena saya akan membuat bagian text field. Kemudian text field itu di sini bisa cari text field. Nah, ini text field ya. Namanya sendiri adalah J text field, tapi kalau di sininya namanya text field aja ya. Bisa kita tempatkan di sini, kita bisa atur sesuai dengan J label yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan text fieldnya ini kita hilangkan F2. Kita delete. Nah, text field ini adalah fungsinya sebagai input teks ya. Jadi input data itu nanti di text field. Jadi kalau kita jalankan, klik kanan, run file ya, sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya cara untuk merun itu. Jadi bukan di sini ya, jadi nama JFrame-nya diklik kanan kemudian run file. Nah, text field ini bisa dikasih masukan nih, kalau diklik ketik itu bisa dimasukkan. Nah, ini fungsinya emang untuk input teks ya. Jadi JLabel ini untuk kategori datanya atau keterangannya. Nah, text field ini adalah tempat teks itu dimasukkan. Kayak gitu. Jadi ini text field. Nah, text field juga ada propertiesnya, jadi kita bisa ganti-ganti. Misalkan mau fontnya, saya sudah biarkan kayak gitu. Mau nanti masukannya itu ada, misalkan ada di tengah. Ya, jadi setiap masukannya ada di tengah, saya ganti. Kemudian saya ganti background ya. Misalkan ini backgroundnya, ini bagian background, atau ini kan warna putih. Saya mau ganti misalkan warna hijau, biru muda maksudnya. Ya, itu bisa ganti ya. Jadi setelah tadi horizontal alignment-nya diganti, jangan lupa control save untuk save. Kemudian tadi juga background-nya diganti. Jadi kalau klik kanan run file, itu ada di tengah. Nah, jadi inputannya kan tadi di samping, kemudian karena saya ganti jadi ada di tengah. Itu untuk bagian text field. Kemudian selanjutnya ada di bagian J button. Ini button itu ada dua, ada J button dan kemudian J toggle button. Jadi di GUI ini ada dua bagian button, kemudian ada J toggle button. Nah, ini bisa saya kasih nama dulu, saya lupa tadi, bisa dikasih nama dulu. Ini buttonnya juga bisa dibesar kecilkan ya. Jangan lupa Ctrl S untuk save. Ini F2 atau edit text. Misalkan ini button. Nah, perbedaan button dan J toggle button itu, jadi kalau kita run file, kalau button itu kalau diklik itu misalnya satu kali prosesnya. Kalau toggle button itu fungsinya seperti stop kontak ya. Jadi kalau diklik dia akan terus diproses gitu ya. Klik terus. Kalau off kita tinggal klik lagi. Nah, jadi kayak semacam soft kontak. Jadi bedanya J button sama J toggle button. Cuman yang paling sering digunakan di menu itu adalah di bagian J button. Jadi toggle button di menu jarang digunakan ya. Ini bedanya button dan toggle button. Kemudian selanjutnya kita buat data yang ketiga. Yang ketiga apa? J combo box. Ini J combo box, misalnya saya kasih nama dulu edit text combo box.
Combo box ini seperti breakdown menu kalau di website-website ya. Jadi bentuknya di sini silahkan cari yang namanya combo box. Nah ini combo box. Saya arahkan ke sini. Saya bisa lebarkan ke bawah, tarik panjangnya. Ya, lebih kelebihan ya. Nah, ini contohnya. Jadi combo box itu kalau dijalankan di run file itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada item-item yang bisa dipilih lebih dari satu. Ya. Nah, gitu. Jadi itemnya juga bisa diganti-ganti. Ini tinggal klik kanan, kita properties. Nah, ke bagian model ini otomatis ya, juga fontnya juga bisa diganti, lain-lainnya juga bisa diganti, backgroundnya juga bisa diganti sebenarnya, cuman saya abaikan dulu aja. Modelnya ini yang untuk tadi pilihannya itu bisa diganti di sini. Jadi ini ada model item 1, 2, 3, 4, ini bisa kita rubah. Misalkan kita mau pakai untuk kelas 12 RPL 1, 12 RPL 2, 12 RPL 3, 12 RPL asalam. Kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah ganti modelnya, di close. Nah, nanti di sini juga ganti, dan kalau kita jalankan klik kanan run file, itu pilihannya akan ganti. Di pilihan RPL 2, RPL 3, salam RPL 1. Nah, ini combo box itu digunakan seperti ini ya. Ini semacam pilihan Kemudian selanjutnya ada bagian checkbox. Checkbox itu kayak semacam checklist ya. Jadi kita buat dulu di sini kategorinya. Klik kanan edit text atau F2. Checkbox. Cuman ini bisa apa aja ya kalau bagian kategori. Cuman ini biar bisa membedakan mana yang text field, button, combo box, atau checkbox. Makanya saya di label di sini saya kasih nama sesuai dengan komponen GUI-nya. Nah, textbox ini bisa dicari di sini, di bagian sini ada yang namanya, nah ini checkbox. Itu bentuknya seperti checklist ya, nanti hasil akhirnya itu adalah komponen berupa checklist. Jadi, checkbox satu. Nah, di sini juga banyak nih. Berarti di navigatornya di sini di atas JFrame itu sudah banyak komponen-komponen lain ya. Jadi textbox-nya itu paling bawah dan komponen lainnya ada di berada di atasnya gitu. Checkbox di sini, jadi saya juga tarik bukan satu checkbox doang. Saya bikin 3. Nah, ini satu lagi. Ini saya rapikan dulu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah bentuknya seperti checklist. Nah, ini adalah bagian checkbox ya, jadi checklist bentuknya. Seperti checklist. Kemudian selanjutnya adalah combo box pilihan, checkbox, checklist. Kemudian yang ketujuh adalah radio button. Nah, ini saya buat dulu, cek sini. Saya besarkan lagi kategori baru ini ya. F2 masukkan tadi radio button. Radio button ini kita cari di sini, sama seperti checkbox juga, cuman ini bentuknya bulat ya. Jadi kalau checkbox ini checklist kotak gini ya, di dalam kotak bisa di checklist. Kalau radio button ini bentuknya seperti bulat-bulat gitu ya. Jadi kita bisa arahkan ke sini. Nah, jadi kalau kita jalankan, nah bentuknya bulat kayak gini. Nah, kalau checkbox kan kotak bisa di checklist gitu ya, kalau diklik ada checklistnya.
Radiobatan ini bentuknya seperti bulat bulat ini. Jadi tengahnya bisa kita isi. Nah, ini juga bisa diganti-ganti. Checkbox dan radio button juga bisa diganti. Klik kanan, edit text. Misalkan ini untuk pilihan keterangan. Misalkan di sini siswa. Dan misalnya edit text di sini guru. Enggak di sini tugas sekolah. Nah, untuk checkbox sendiri lanjut. Ini contohnya misalkan kalau checkbox itu misalkan di sini siswa, maksud saya di sini bisa diganti. Contohnya itu tugas 1 ya. Jadi kalau misalkan tugas satunya selesai di checklist, ini tugas 2-nya sudah selesai jadi bisa di checklist gitu ya. Tugas 2 ini adalah tugas 3. Nah, di sini. Nah, kurban kalau radio button ini itu nanti bisa juga di edit text ya. Atau F2 misalkan siswa. Sini. Guru sini menjaga atau bagian TU. Nah, nanti bisa dilihat bedanya ya. Kalau misalkan dijalankan ini untuk checkbox itu checklist ya, tadi, dan kalau radio button itu berupa titik atau buletan yang di tengahnya ada titik itu dari tampilannya doang. Nah, tapi nanti untuk penggunaannya itu untuk yang radio button ataupun sebenarnya checkbox juga bisa digunakan, itu biasanya digabungkan dengan komponen yang selanjutnya akan kita pelajari, yaitu menggunakan button group ya. Jadi di button group ini, untuk button group sendiri, karena kalau yang lain kan setiap komponen yang kita klik di sini kemudian kita arahkan ke sini akan langsung terlihat tampilannya. Nah, kalau button group sendiri, kalau kita arahkan ke sini, kita klik di sini, kemudian arahkan dimasukkan ke sini. Nah, di bagian ini tidak terjadi apa-apa, cuman di bagian navigator nanti di sini ada nambah, itu button group 1. Nah, fungsinya buat apa? Ini saya contohkan, jadi button group ini untuk menggrupkan atau mengkelompokkan sebuah komponen yang bisa dipilih lebih dari satu. Contohnya adalah checkbox atau radio button ini. Jadi, misalkan kayak gini. Kalau misalkan ini radio button ini, si radio button ini kita gabungkan dengan button group 1 ini, klik kanan, properties, kemudian di bagian button group ya, di sini karena kita sudah menambahkan button group, kita pilih button group. Nah, button group 1 misalkan, karena ini baru ada satu ya button groupnya, terus di close. Kemudian ada juga di bagian guru, kita tambahkan juga button groupnya, button group close. Nah, itu akan gabung, jadi akan menggrup atau mengkelompok. Jadi tadi kan saya masukkan ini siswa ke button group 1, kemudian guru juga button group 1, dan ini yang terakhir TU ke bagian button group 1. Nah, ini akan bergabung. Nah, efeknya seperti apa? Ini saya sudah Ctrl S atau save, diklik kanan dan run file itu ya. Kalau radio button sudah digabungkan dengan button group, efeknya akan seperti ini. Jadi pilihannya cuma ada satu gitu ya. Jadi pilihannya cuma ada satu. Bedakan dengan checkbox tadi yang tidak menggunakan button group ya. Jadi pilihannya bisa lebih dari satu. Tapi kalau menggunakan button group pilihannya ada satu. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaan antara button group yang tidak maksud saya radio button yang tidak menggunakan button group dan yang menggunakan button group. Nah, ini button group ini bisa digunakan kepada radio button ataupun checkbox. Ini checkbox juga sebenarnya bisa di menggunakan button group.
Cuman kita harus memasukkan dulu button group yang lain ya. Ini kan button group 1 sudah milik radio button. Kalau kita masukkan mau masukkan button group yang lain, kita klik lagi button groupnya, arahkan ke sini. Tidak terjadi apa-apa di sini, cuman di bagian navigator nambah lagi di sini button group 2. Jadi kalau kita mau arahkan sini checkbox-nya, kita tambahkan sini button group 2, karena button group 1 tadi udah dipakai untuk checkbox ya. Close. Kemudian properties lagi grup 2 di close. Ini sudah bergabung ya, tugas 1 dan tugas 2 sudah menjadi kelompok button group 2. Terus satu lagi kita masukkan close ya. Nah sudah bergabung ya. Oh, sudah bergabung. Nah ini juga kalau kita efeknya kalau kita jalankan pilihannya cuma ada satu. Jadi ini itu fungsinya button group ya. Jadi membuat pilihan itu cuman ada satu. Cuman biasanya kalau checkbox itu jarang digabungkan dengan button group. Yang sering digabungkan dengan button group adalah radio button, karena emang fungsinya checkbox ini emang untuk pilihan lebih dari satu. Jadi tidak usah menggunakan button group. Jadi balikan lagi ke non ya. Balikan lagi properties, balikan lagi ke non, close lagi ya, dan balikan lagi ke non. Nah seperti itu. Jadi bila mana dijalankan yang ada button groupnya itu hanya untuk radio button. Ini cuma ada pilihan cuma ada satu, checkbox itu bisa lebih dari satu ya, gitu. Jadi maksudnya si guru ini, si siswa ini tugas satunya selesai, nanti tugas duanya juga selesai, tugas tiganya sudah selesai. Nanti guru ini tugas satunya selesai, tugas duanya selesai, tugas tiganya selesai. Atau ini berarti gurunya yang selesai tugas satu doang. Ini sama TU juga kayak gitu. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi untuk checkbox bisa lebih dari satu, tapi untuk radio button itu harus digabungkan dengan button group dan pilihannya cuma ada satu gitu ya. Kalau combo box ini untuk pilihan itu misalkan bisa juga ini jenis kelamin misalkan kayak gitu ya. Ini bisa isi nama, nama Kahfi Gunardi ya, ini dia kelas mana misalkan gitu ya. Kemudian tugasnya udah sudah selesai yang berapa misalkan yang tiga-tiganya ya, atau yang tugas satu dan dua juga. Terus sebagai apa dia, sebagai guru gitu ya. Atau sebagai TU atau sebagai siswa. Itu penggunaan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah J tabel. J tabel ini yang paling ribet kita masukin ya. Jadi sini ada J tabel nih, tapi sebelum kita tarik J tabel ini masuk sini, bisa diklik J frame-nya dulu diklik, atau di bagian sininya kita klik dulu. Ini udah ada garis pinggirnya berubah warna. Kita gedekan dulu atau kita tarik ke bawah. Apa tarik ke bawah? Ini ada muncul scroll ke bawah, tarik dulu. Ini fungsinya buat apa? Buat memberi ruang J tabel yang akan dimasukkan ke dalam J frame from ini. Jadi emang J tabel ini makan banyak ruang, jadi harus kita tarik dulu. Kita gedekan dulu gak apa-apa, lebih juga gak apa-apa, karena kita nanti bisa kecilkan lagi. Nah, yang penting kita sudah jadi gede ya. Ini saya scroll ke bawah dan ke atas gitu ya. Pilih J tabelnya, kemudian arahkan ke sini. Itu ya. Ini baru kita bisa kecilkan. Kecilkan, kemudian J frame formnya dikecilkan. Ya, seperti ini. Ya. Ini J tabel fungsinya adalah nanti data yang dimasukkan di sini ketika J button diklik itu akan masuk ke dalam J tabel gitu ya. Jadi ini J tabel. Jadi kalau kita jalankan klik kanan run file. Bentuknya layaknya tabel. Jadi ada kolom dan ada baris. Nah ini propertisnya juga bisa diubah-ubah ya untuk bagian tabel ini. Cuman untuk khusus untuk tabel ini ada di, kalau klik kanan di bagian atasnya nggak ada edit text kayak yang lain. Kalau di sini kan klik kanan ada edit text. Nah untuk J tabel itu ada yang namanya tabel konten. Sini tabel konten. Nah di tabel kontennya itu kita bisa merubah kolom ataupun barisnya. Jadi misalkan kolom satunya ini kita bisa rubah-rubah. Di sini adalah title 1 misalkan ya. Bagian kolom kita bisa rubah, misalkan di sini ada nama,
Di sini ada kelas, alamat, misalkan. Kemudian di sini ada bagian tempat tanggal lahir. Jika kita close, maka akan berubah kolomnya, nama, kelas, alamat, dan tempat tanggal lahir. Barisnya pun akan bertambah. Bisa kita tambahkan, klik kanan, tabel konten, bagian rows atau baris, itu kita bisa tambahkan. Atau kita masukkan langsung sebagian sini, misalkan 70, maka akan menambah 70 baris. Jadi ini di bagian J-frame, ini ada J-scroll pen, karena emang kalau lebih dari 4, tadi kan defaultnya 4 ya, 4 baris gitu maksudnya ya. Itu kalau kita jalankan, run file, akan muncul seperti scroll yang bisa kita arahkan ke, oh, jadi barisnya ada banyak. Nah, tadi kita masukkan ada sejumlah 70, barisnya ada 70, kolomnya ada 4. Nah, ini fungsi dari J tabel. Jadi untuk tabel di dalam GUI tersebut ya. Nah, ini kolomnya bisa kita rubah, barisnya juga kita bisa tambahkan di bagian sini, klik kanan, tabel konten, kolom untuk kolom, dan row untuk baris. Kolomnya juga mau ditambahkan, misalkan mau tambah lagi satu. Ini untuk misalkan nomor HP. Di close, nambah satu lagi kolom nomor HP dengan jumlah baris yang bersejumlah 70 yang tadi kita tambahkan ya. Nah, jangan lupa klik untuk Ctrl S atau di save ya. Nah, sampai sini materi kita selesai. Nah, nanti jadi materi kali ini sudah sampai sini ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang komponen GUI yang ada 9 itu. Ini adalah komponen yang sering dan umum digunakan. Tadi juga saya sudah terangkan dari mulai J-label sama J-tabel, fungsi dan kegunaannya untuk apa. Jadi untuk pertama, karena untuk konsep aplikasi itu kita akan menggunakan tiga tahapan ini ya, tiga pembagian ini. Yang pertama akan kita buat dulu GUI-nya. Jadi untuk backend belum kita pakai, belum kita pelajari, kita fokus ke GUI terlebih dahulu ya. Ada 9 komponen GUI sudah saya terangkan tadi. Dan yang terakhir untuk tugas, silakan buat GUI desain. Ini hanya contohnya aja ya, hasilannya ini seperti ini. Ini juga contoh saja. Silakan kalian kreasikan sendiri mau buat seperti apa, mau desainnya apa, menu, nama menunya seperti apa, dengan catatan ya, jadi contoh tampilannya ini mah contoh ya. Jadi kalian kreasinya mau warna-warnanya terserah. Dengan catatan ini, yang pertama, silakan membuat project NetBean dengan dimasukkan ke folder dengan format ini, nama, kelas, dan tugas satu. Jadi tadi kan sebelum kita memulai membuat new project, itu alangkah baiknya membuat folder terlebih dahulu. Jadi ya, silakan formatnya nama, underscore kelas, underscore tugas satu ya. Jadi ini membuat project NetBean dengan dimasukkan, jadi ya seperti sebelumnya ya. Jadi kita setiap membuat project NetBean untuk membuat folder, kemudian nanti di project locationnya arahkan ke dalam folder yang sudah kita buat ya. Jadi sini ini format foldernya, nama, kelas, dan tugas satu. Kemudian project name-nya ini sebenarnya terserah nanti ya. Setelah ini kan, setelah kalian buat pertama kali kan, ini klik di sini, kemudian ini pilih Java application, next. Nah, ini project name-nya. Project name-nya silakan mau APK tugas atau APK menu. Yang penting diisi ya project name-nya. Sini contohnya APK tugas ya, APK tugas 1, 2, 3 dan selanjutnya. Lalu project location-nya arahkan ke folder yang telah dibuat di nomor 1. Jadi nomor 1 kita sudah buat folder dengan format seperti ini. Kemudian project name-nya diisi, project location-nya diarahkan ke folder yang sudah kita buat. Nah, tugasnya itu adalah membuat tampilan GUI dengan minimal komponennya ada 9. Jadi ada 9, dari mulai J label, text field, button, dan lain sebagainya sampai ke J tabel ya. Jadi membuat 9 komponen GUI, minimal 9 gitu ya, minimal. Jadi kalian silahkan mau kreasi sendiri, mau tambahkan misalkan J labelnya ada berapa gitu ya, terserah. Yang penting minimal itu ada 9 jenis komponen GUI ya. Jadi ada 9 seperti ini kan, ada
9 ya, ada J tabel, J radio button, J take box, combo box dan lain sebagainya, ada minimal ada 9 ya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian setelah dibuat gitu ya. Setelah dibuat 9 tabel ini di save jangan lupa. Kemudian nanti dikumpulkan ke URL ini. Jadi ini link tempat mengumpulkannya. Jadi setelah kalian buat itu di save. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan ya, ini kemudian diklik kanan, kemudian di rar kan. Di rar. Nah, rar inilah yang dikumpulkan. Ini misalkan saya masukkan ke ini ya, bagian RPL3, misalnya saya copy linknya, saya masukkan. Nah, sini bisa diisi kalian ya. Nah, tadi yang folder yang sudah di rar ini yang sudah di rar bisa dimasukkan ke sini. Tempat apa-apa, isi dulu emailnya. Ini wajib semua yang ada bintang-bintangnya berarti wajib ya. Nomor, nama, HP, nomor HP atau WA misalnya. Kemudian nama lengkapnya menggunakan kapital dan tempat uploadnya di sini. Itu bisa diakses di HP juga, jadi silakan mengerjakannya di komputer dan mengumpulkannya di HP. Jadi kayak gitu ya. Itu untuk penjelasan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Ya. Itu tugasnya adalah membuat GUI sederhana. Kemudian ada deadline-nya ya untuk tugasnya ini. Silakan kumpulan di sini. Dan tugasnya ini ada deadline-nya. Deadline-nya itu adalah untuk kelas 12 RPL 3 dan 12 RPL Asalam itu maksimal hari Minggu jam 11.55 AM atau jam 15.55 waktu Indonesia Barat atau jam 11.55 siang. Jadi bukan malam ya. Jam 11.55 siang itu silakan mengumpulkan. Cara mengumpulkannya sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Tugasnya apa ini juga sudah dijelaskan di video ini. Silakan mengumpulkan sampai besok. Ini hari ini saya buatnya hari Sabtu ini ya, jam tanggal 10 bulan 8 2019. Nah, dikumpulkan besok sampai jam 11 Minggu tanggal 11 berarti ya, jam 11.55 siang ya. Bapak cukupkan kali ini, semoga membantu. Ini video ini akan diupload juga, silahkan kalian lihat di Google Classroomnya masing-masing. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.